Hai hai hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Rizka Haha Channel. Nah, kali ini kita lagi berada di Dumai Fantastic 2022 di Kota Dumai, Riau ya. Nah, acara ini, Dumai Fantastic ini diadakan di Taman Bukit Gelanggang Kota Dumai. Nah, jadi Dumai Fantastic ini berlangsung selama lebih kurang satu bulan, yaitu dari tanggal 15 Desember sampai 15 Desember 2022 sampai 15 Januari 2023 tentunya ya. Nah, kali ini kita mau jalan-jalan di sini. Nah, di sini itu terdapat banyak permainan dan juga UMKM ya, teman-teman. Nah, seperti ini. Nah, ini suasananya itu ramai banget ya, teman-teman ya. Karena jarang-jarang ya, teman-teman, diadakan. Nah, jadi masyarakat sangat antusias untuk berjalan-jalan dan cuci mata di sini. Jadi juga banyak terdapat UMKM, makanan, pakaian, oleh-oleh, permainan. Nah, ini juga ada nih kerupuk Sanjay khasnya Sumatera Barat ya. Nah, jadi buat teman-teman di Kota Dumai dan sekitarnya yang mau cari hiburan, mumpung anak sekolah, bisa berkunjung ke Kota Dumai ya, untuk sekedar cuci mata dan hiburan ya, teman-teman. Nah, jadi di sini itu terdapat banyak sekali ya pilihan makanan, oleh-oleh. Nah, ini juga ada lagi nih Sanjay yang dari Sumatera Barat ya. Ada UMKM, ada buat spot foto-foto, ada yang jualan pakaian, sepatu, sandal. Ada juga pasar malam ya, teman-teman ya. Nah, ini yang beda nih. Ini air mancur menari ya. Ini adalah air mancur menari. Nah, jadi di dalam ini terdapat itu air mancur menari. Terus banyak spot-spot foto berlampu-lampu ya, teman-teman. Nah, seperti ini. Nah, ini Festival of Light Kota Dumai ya, teman-teman. Nah, ini dia Festival of Light Kota Dumai. Nah, ini masuknya itu Rp30.000 di hari biasa dan Rp35.000 kalau di akhir minggu. Nah, seperti inilah kira-kira di dalamnya, teman-teman. Jadi terdapat banyak spot-spot lampu-lampu untuk teman-teman yang suka berselfie-selfie ria ya. Nah, silahkan kunjungi di Taman Bukit Gelanggangnya Kota Dumai ya, teman-teman. Nah, sekarang kita lanjut jalan-jalan. Nah, seperti inilah kondisinya di Taman Bukit Gelanggang Kota Dumai. Jadi terdapat banyak hiburan buat anak-anak juga ya, teman-teman ya. Ada permainan-permainan anak-anak. Seperti itu, ada tempat untuk mewarnai, ada rumah hantu, ada juga ice. Kayak permainan es gitu ya, teman-teman ya. Sekarang kita jalan-jalan. Nah, jadi di Taman Bukit Gelanggang ini kita bisa bersantai-santai ria sambil nyemil-nyemil maupun makan berat ya, teman-teman. Nah, ini juga ada nih kerak telur. Telur khasnya Betawi ya, teman-teman ya, kalau nggak salah ya. Nah, seperti pasar malam pada umumnya, itu juga terdapat banyak permainan seperti yang kita lihat di sebelah kanan kita ini ya, teman-teman. Permainan-permainan yang berhadiah. Nah, buat teman-teman yang kebingungan mau jalan-jalan atau mau liburan kemana, silahkan kunjungi Kota Dumai Taman Bukit Gelanggang ya.
Nah, ini juga terdapat banyak permainan anak-anak yang jual mainan. Jadi buat teman-teman yang mumpung libur sekolah, mumpung anak-anaknya libur, nah silahkan berkunjung ke Kota Dumai ini ya. Buat cuci mata, buat jalan-jalan, buat liburan. Nah, salah satunya bisa berkunjung ke Kota Dumai ini, ke Dumai Festival. Kedumai fantastik ya. Jadi di Taman Bukit Gelanggang ini juga terdapat kampung kuliner ya teman-teman, yang itu dibuka setiap hari. Jadi terdapat banyak pilihan kuliner buat teman-teman yang mau cari makanan di malam hari ya teman-teman. Nah, itu yang sebelah sana itu adalah kampung kulinernya Kota Dumai. Kalau yang itu setiap hari buka ya teman-teman. Tidak hanya pada saat acara Dumai Fantastik ini saja. Oke, kita lanjut jalan-jalan. Nah, buat teman-teman yang mau beli pakaian misalnya, bisa juga di sini ya teman-teman. Karena banyak pedagang yang juga yang membuka lapaknya di sini ya. Ada baju dewasa, baju anak-anak. Ada sepatu, sandal dan lain-lain sebagainya ya. Jadi cukup siapkan budget aja ya. Teman-teman bebas mau berbelanja apa saja di sini. Ada sepatu, tas. Jadi ini acara ini lumayan menghibur ya buat warga Dumai pada khususnya dan sekitaran Dumai pada umumnya ya. Nah, makanannya juga bisa dilihat nih teman-teman ya. Wow, apakah ini? Nah, yang penasaran silakan datang ke sini. Nah, sekarang kita mau lihat-lihat kita mau beli apa ya. Apa yang beda gitu, yang belum pernah kita makan ya. Belum pernah kita coba. Nah, seperti ini asik nih kayaknya nih. Ini sepertinya es durian ya. Es durian apa ini namanya? Nah, katanya ini dari durian asli ya teman-teman ya. Kita mau nyoba ya, ada durian dari Musang King juga ya. Ini es krim durian ya. Ada yang durian lokal dan juga durian Musang King. Jadi kita mau coba yang mana ya teman-teman kira-kira. Kita coba yang biasa aja deh ya. Harganya kalau yang cup ini 10.000, kalau yang biasa 20.000, kalau yang Musang King itu 40.000 guys. Karena memang kalau durian itu memang mahal ya. Jadi kita maklumi saja. Jadi kita coba yang es krim durian yang biasa ya, yang asli, katanya asli dari durian. Oke, ini dia. Nah, jadi ini adalah es krim durian Golden Thorn. Ini bukan di endorse ya teman-teman ya, karena saya mau bingung mau beli apa, jadi kita beli ini aja. Saya beli yang harganya 20.000. Kita coba ya teman-teman ya, seperti apa rasanya.
Terima kasih buat teman-teman yang udah menonton Rizka HH Channel. Jangan lupa di like, comment, and subscribe. Bye-bye.